Kembali lagi sama saya Stack Gaming. Oke, di video kali ini saya mau mereview gameplay dari Tales of the Rays ya teman-teman. Dan sebelumnya game ini tuh pernah rilis di server global. Ya tapi kenapa game ini sudah di down di server global? Yaitu gacanya nggak ngotak, rate-nya rendah banget teman-teman. Jadi ini adalah Tales of Rays yang sudah update yang sangat jauh di server Jepangnya dan ada collab Black Clover ya. Yaitu karakter Asta dan teman-temannya seperti itu. Tapi dapatkannya yaitu gacha teman-teman. Tapi syukurnya sini saya sudah dapat Asta. Jadi kita let's get going to the gameplay aja, oke? Nah, di sini ada event adventure Asta Black Clover ya, teman-teman. Game ini banyak sekali menu di bawahnya, ada menu upgrade, ada menu gacha. Di sini semuanya gacha teman-teman, dari karakternya, weaponnya, skillnya, ya. Apakah bisa didapatkan melalui mode yang lain? Bisa. Nah, jadi Tales of Rays ini bisa dapatkan di mode story-nya teman-teman. Kalau teman-teman mainkan story ini semua, setiap story ini kan story-nya serial Tales semua. Jadi teman-teman kalau masuk di sini itu langsung dapat karakternya. Tapi untuk mendapatkan skill ultinya itu teman-teman harus gacha ya. Nah, teman-teman harus menggacha dulu teman-teman. Jadi sini saya cuman punya 456 prince. Mungkin nanti setelah gameplay pertama kita habis itu gacha ya paling ya. Gacha skill mungkin atau karakter karena saya udah dapat Asta juga seperti itu. Nah, untuk gameplay kita langsung di event apa aja karena kalau di story mode musuhnya kacangan. Nah, jadi kita cari yang menantang sedikit lah. Oke, teman-teman, langsung aja. Ini ada stage-nya. Saya sudah menyelesaikan stage 1 sampai dengan stage 9, teman-teman. Ya. Nah, ini event back cover, jadi ada background musiknya, teman-teman. Gigi sekali ya. Kita coba aja kali ya. Tapi ini 10.000 strength-nya. Lewat nggak ya? Ya udah deh, kita coba aja ya. Kita lewat atau tidak. Nah, sini kita bisa pilih ahli kita, teman kita siapa, partner kita. Sini ada beberapa partner kita. Kita pilih Asta aja. Jadi Asta ada double nih ya. Tapi nggak usah, kita pilih Sore aja kali ya. Sore aja. Nah, sini teman-teman bisa lihat party saya ya. Pasti saya ada hero utama, ada juga Asta yang sudah level terakhir, level impol, dan terakhir ada Asbel. Nah, Asbel ini kalau teman-teman pertama kali main game ini, login, itu bisa pilih. Tapi hanya satu, di server Tales, teman-teman bisa pilih satu yang mana mau teman-teman pilih sebagai karakternya. Seperti itu, karakter tambahan lah, seperti itu. Dengan level, level di awal, tapi skillnya semuanya ulti, teman-teman. Nah, keng banget ya, server globalnya sudah down. Server Jepangnya masih terus lanjut, masih terus buka gitu servernya. Masih banyak event-event yang muncul seperti itu. Oke, kita langsung ke gameplay aja. Untuk ukuran grafis dan gameplay ini nggak sama dengan Crestoria ya. Saya lebih prefer yang ini dari Crestoria. Crestoria itu kan termis. Nah, kalau ini seperti serial Tales yang ada di konsol. Apalagi grafisnya. Grafisnya saya sangat suka nih teman-teman. Ini grafisnya mengingatkan kita pada main game-game Tales yang ada di konsol, di PS gitu ya teman-teman. Kita langsung aja gameplay ini. Di sini ada kan 4 pilihan karakter. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Kita pilih Asta aja. Kita coba pakai Asta ya. Kita selesaikan misinya. Ya, gameplaynya seperti yang ada di konsol. Dan adventure-nya bisa kita gerakkan, teman-teman. Tuh, beda sama Crestoria kan, kita tinggal pilih langsung battle. Kalau ini enggak, kita jalan-jalan dulu, bisa cari itemnya dulu, bisa auto juga. Kalau auto battle tuh kameranya keren banget, teman-teman. Coba ya. Tuh,
Teman-teman bisa lihat ya tadi seperti apa mode dari autonya. Jadi pada saat battle mode auto itu kameranya berputar 180 derajat, keren banget. Tapi jadi boring kan kalau mainnya cuma kita nonton doang tanpa kita punya pergerakan gitu. Nanti di akhir kita gunakan ultinya semua ya sekaligus ya teman-teman. Kita gunakan nanti artnya. Kita lawan dulu musuh-musuhnya ya. Musuhnya level 32. Nah ini tanpa auto ya teman-teman. Jadi nih kita sudah ability apanya karakter kita ini udah OP semua teman-teman. Jadi udah nggak ngotak semua lah gitu. Kita ambil itemnya. Ini satu musuh lagi ya. Sepertinya semua udah penuh ya. Semua udah penuh. Kita gunakan ultinya satu persatu teman-teman. Ini seperti bosnya nih. Tanyakan aja ya. Yo, keren banget kan teman-teman skillnya, ultinya. Jadi kita bisa sekaligus mengeluarkan ulti sekali semua cara bergantian teman-teman. Seperti itu, kalau sudah penuh meteran merah di bawah bar darah, kita bisa langsung gunakan ulti teman-teman. Seperti yang terakhir saya gunakan tadi ultinya sore yaitu ahli kita. Dia nggak bisa kita gunakan tapi bisa untuk bantu kita mengeluarkan spesial. Seperti itu untuk melawan musuh teman-teman. Jadi keren banget kan Talos yang ini tuh keren banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau download, teman-teman bisa download di link deskripsi yang saya sediakan. Nah, seperti itu. Selesai juga ya, padahal 10.000 loh. Gila, men. Strength musuhnya kuat banget. Jadi karena karakter kita sudah OP gitu kan. Jadi kita tinggal santai aja main. Kita skip aja story-nya karena berbahasa Jepang juga. Kalau berbahasa Inggris mungkin lebih ngerti lagi kita. Seperti itu. Nah, kita gacha aja. Jadi keren banget kan, apalagi ultinya Asta tadi, mantep. Kalau teman-teman lebih gampangnya lagi, teman-teman bisa menyelesaikan quest-quest yang ada. Kalau teman-teman melakukan quest-quest yang ada, dapat tiket, teman-teman bisa langsung pilih karakternya, seperti itu. Nah, questnya itu ada di sini, teman-teman. Kita balik ke menu. Apa ini? Nah, ini. Ada salah satu quest yang selesai, teman-teman. Nah, ini quest-questnya ini. Nah, tuh. Memang bahasa Jepang, tapi teman-teman bisa gunakan Google Translate untuk mentranslate ini. Taruh gambar picture-nya, ditaruh, baru ditranslate. Jadi teman-teman bisa tahu ini misinya apa, nanti misinya apa. Jika semua selesai, teman-teman bisa dapat tiket. Nah, tiketnya itu bisa pilih karakter mana yang mau teman-teman pilih dari serial Tales. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita gacha aja dulu. Karena saya ada 460 frames. Kita lihat dulu karakter yang mau kita gacha atau skillnya itu bersamaan. Kalau kita dapat karakternya, kita dapat skillnya juga, teman-teman. Sini ada Tales of Grace. Oke, sini ada campuran juga. Nah, saya dapatkan karakter Asta dan special skill ultinya itu ada di sini. Seperti itu. Oh, pokoknya gameplaynya keren ya, action ya. Sini juga ada tiket. Sini juga ada tiket, belum saya gunakan, saya belum tahu ini tiketnya apa. Ini tiketnya bisa teman-teman dapatkan dari quest yang tadi. Quest yang tadi itu ada banyak berbagai macam, teman-teman selesaikan aja nanti bisa dapat tiket seperti ini. Nah, kita gacha siapa ya? Coba kita pilih-pilih dulu. Wah, banyak banget dong, bukan 400, cuy. Cuk. Ini 200 ya. Coba ya. Coba kali ya. Kita coba aja ya. Mudah-mudahan kita luck, tapi nggak tahu juga sih ini rate-nya gimana. Maka sama seperti server global, nggak ngotak juga, tapi ini kan di server Jepang ya teman-teman. Oke. Nice. Warna pelangi. Sepertinya kita dapat bintang 5 teman-teman, dan juga dapat ultinya. Semoga ini sore ya. Semoga ini sore. Kita dapat tongkat.
Oke. Gak usah kita skip. Oke, ini pedangnya sore. Sore dari karakter Tales of Zestiria, teman-teman. Oke, nice. Sore lagi. Oke, nice. Oke, sore lagi. Ini kita belum dapat karakternya ya. Kecuali nanti ada bintang 5-nya. Masih belum. Masih bintang 3. Kalau bintang 5-nya, walaupun dia skill, kita tetap dapat karakternya. Tanpa harus mainkan story, teman-teman. Seperti itu. Kita lihat. Oh, nice. Ya. Kawannya lagi. Saya tidak tahu siapa, tapi itu ada di dalam karakter Tales of Zestiria. Nice. Jadi kalau kita mainkan eventnya tadi, eventnya Backlover, ada lagunya. Seperti itu. Kesannya oke, keren. Ya, semoga nggak copyright deh. Gitu. Oke, ini maka berubah warnanya menjadi merah. Tidak. Kalau yang terakhir kita dapat siapa ya? Terbuka dia. Siapa nih? Ketawa aja. Gak tau nih siapa. Ini sepertinya keren sih. Oh, si kawan ini. Yang tadi, yang jatuh tongkat tadi. Ini temannya Sore ya kayaknya. Langsung dapat special ultinya itu, teman-teman. Apa ini? Oh, kostum baru dia, teman-teman. Oke. Jadi kita dapat itu tadi. Dapat Sore. Oh, ya kita terima aja. Kalau kita mau gacha sekali lagi itu masih bisa ya, teman-teman. Tapi sayang sih, premium mending kita tabung aja lagi. Nanti ada 260 kan, teman-teman. Seperti itu. Oh, kita naikkan ini dulu ya, levelnya karakter temannya si Sore tadi. Caranya itu yang ini, teman-teman. Yang ini. Nah. Saya kasih tahu aja. Kita pilih karakter yang tadi. Ini karakter saya ini yang warna-warna terbuka ini. Kalau masih gelap gini ini belum bisa kita dapatkan, masih di lock. Bisa kita dapatkan juga sama story seperti yang saya bilang tadi. Ini tadi ya, masih new. Nah, ini untuk naikkan level. Yang ini untuk naikkan level skillnya, artnya. Kita naikkan aja level sampai akhir. Levelnya. Naik. Nih, udah. Lagi gila dia nih. Yang ini senjatanya, teman-teman. Tahan aja terus. Karena ada banyak tuh, ada 1 juta. Naikkan terus sampai 10. Kita lihat berapa kemampuannya di akhir. Oke, nice. Cukup. Naik dia kan, teman-teman. Berapa jadinya? 982, seperti itu. Kalau Asta berapa ya? Asta 1276. Kuat banget. 982. Nah, ini Asbel mentok 1000, teman-teman. Dan itulah akhir dari review gameplay Tales of Race, yaitu game yang dimana menjadikan semua serial Tales ada di game ini, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Apabila teman-teman terhibur dengan video saya, jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe-nya. Jangan lupa komen apa. Di gaming, dadah.